contohnya lagu Keroncong, Ghazal, Zapin, Inang, lagu asli dan sebagainya. Mainlah datang apa-apa muzik luar pun tidak akan boleh mempengaruhi diri anak-anak. Yang jadi, yang kita, yang kata dia lah waktu itu, yang dia takut sekarang ialah benda-benda ini tidak diketengahkan. Maka jua pemuda ni kosong kan? Kosong, tak ada, tak ada, tak ada perisian dalam, jadi kosong. Jadi dia terima apa-apa, rap, rock and roll ke apa benda ke, semua dia terima. Dia kata seperti orang belajar ilmu agama. Kalau ilmu agama, kalau dalam anak ni tanamkan asas agama yang kukuh, mai datang apa-apa pun dia dah ada protection, dia dah ada pagar. Nampak? Jadi kalau orang macam Tasi Firafi sendiri pun faham benda ni, takkan kita tak faham? Nampak? Kan? Jadi macam betul lah seperti mana yang dikarang tadi. Maksudnya kalau asas itu sudah ditanam dalam jiwa anak-anak kita, asas agama ni, dia jadi macam mana pun, dia jadi jahat macam mana pun, nanti satu masa dia akan balik ke pangkal jalan. Itulah macam saya sebut semalam, macam kes saya sebut yang tadi lah, yang budak perempuan. Bukanlah kita kata dia tu jahat sampai bila-bila pun dia akan jahat. Dia akan buat perangai macam tu. Satu masa dia akan balik. Kalau taklah beri hidayah kepada dia, dia akan balik mengubah diri dia menjadi seorang muslimah yang sebenar. Dia akan tinggalkan. Cumanya macam saya kata, macam saya sebutlah, mana sekarang ni dia berada jauh daripada jalan agama lah. Sekarang ni dia sibuk dengan seronok dia, dengan cari hidup barat yang tidak bertuhan dengan Allah SWT. Dia hanyutlah tu. Tapi kita yakin kalau asas dalam dirinya kukuh, satu masa Allah Ta'ala, kalau Ta'ala beri hidayah kepada dia, dia akan balik kepada. Sedangkan yang macam saya sebut tadi, macam saya sebut semalam kan, sedangkan aktris tahun 50-an, 60-an yang saya sebut, yang saya kata tahun 70-an dia pakai seluar pendek, pada usia 60-an, 70-an dia balik kepada Allah, sekarang boleh jadi ahli panel Forum Agama. Saya tak boleh sebut lah siapa nama dia. Tapi kalau nak tahu siapa dia, saat-saat kita minum dia boleh. Boleh tak sama siapa dia tu, Ustaz? Siapa dia? Kan? Boleh tak cerita siapa dia? Tapi memang itu dia. Tahun 70-an itulah pakaian dia sebagai seorang artis. Seluar pendek tu nampak pun. Saya pun kalau kata saya jumpa gambar tu sekarang pun boleh terbang kupiah. Serius? Betul. Walaupun kita tengok Allah yang macam nenek kita pula sekarang. Waktu itu, kalau saya hidup usia saya 40, waktu itu tengok gambar dia tu memang terbang ya. Sebab sangat menyeksakan mata lelaki yang memandang. Seksa lah mata tengok. Seksi, seksa lah mata lah tu. Kan? Tapi sekarang perhijrahan, sebab asas tu dah ditanam, dia satu masa dia akan Alhamdulillah. Allah Ta'ala beri kesempatan panjang umur, boleh balik kepada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam juga kalau akak-akak pernah dengar nama Mahmud Jun. Siapa tak kenal Mahmud Jun sebagai kru filem Melayu yang jahat? Betul kurau ke? Tapi yang saya pernah dengar dia orang Kedah. Tapi saya tak tahu pula kata betul kurau. Jadi kru filem yang jahat. Oh, siapa tak kenal? Kan? Akhir hayat dihabiskan dengan mengajar anak-anak mengaji Al-Quran, membina amal jariah. Oh, tak tahu. Bagi jalan. Kalau berlakon pun watak orang yang elok, jadi Pak Haji. Macam juga M. Rajoli. Allahyarham M. Rajoli. Super tak? Itu cerita, itu cerita kemudian lah. Itu cerita antara dia dengan Allah Ta'ala lah. Kan? Ya. Tapi yang pastinya begitulah. Allah Ta'ala bila ada asas dia, macam mana pun dia akan bah. Macam juga OJ Mak Daud. Sama. Super tu. Asas tu ada. Cuma ialah bakal tu orang tu bila lalu lagu agatis tu, macam mana pun dia akan jadi artis juga.
Nah, itu pun satu lagi seorang lagi yang memang pening saya tengoknya gambar pakai sepedek. Tapi sebab dia tu muda sikit boleh lah sebut kan, macam akak-akak kan. Saya pun panggil dia dalam Facebook akak juga. Macam akak kan saya, walaupun 10 tahun beza dia, saya macam akak lah kan dia. Kan? Masa muda-muda tu, oh suami dia, mungkin melepak, ya Allah. Pening pun aku. Saya baik lah tua lah. Kan? Walaupun dia tidur kan, dia datang lagi. Haa. Dia dah hati sedap. Memanglah lawa cantik kan. Memang sekarang macam mana pun alhamdulillah Allah Taala bukakan jalan, beri hidayah, melakukan penghijrahan. Sebenarnya hijrah tak lagi dalam beberapa hari. Alhamdulillah. Sebab itulah pengarah kitab menyebut kalau ada asas tu, insya-Allah macam mana pun dia akan kenal balik Allah Subhanahu wa Taala yang mencipta. Tanpa mengenali zat yang disembah, tidak akan membawa apa-apa makna dalam kehidupan kita. Makhluk seluruhnya berhajat dan berharap kepada pertolongan, perlindungan dan belas kasihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah boleh dicapai melalui berbagai-bagai cara, umpamanya dengan melihat dan memikirkan kejadian-kejadian yang berlaku di sekeliling kita, dan juga penghayatan Asmaul Husna, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah Allah sebut dalam Al-Quran, inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Semuanya pada penciptaan langit bumi, pertukaran malam dan siang menjadi tanda-tanda kepada orang-orang yang ulul albab. Siapa ni ulul albab ni? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang mengingati Allah tatkala berdiri, tatkala duduk dan tatkala berbaring. Tak habis lagi situ, ada lagi hujung dia. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka berfikir tentang kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana boleh berlaku gerhana bulan? Macam mana boleh berlaku gerhana matahari? Bila mereka berfikir tentang benda-benda ni, mereka nampak bahawa ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak kau ciptakan semua ini sisir. Nah, nampak. Jadi semua yang Allah ciptakan dalam dunia ni bukan sisir. Walaupun sebesar kuman tu, virus tu, itu semua ciptaan Allah SWT. Jangan kakak kata virus tu ciptaan manusia. Virus tu macam kata Ebola ke, HIV ke, dengue ke, yang misalnya kata H1N1 ke, itu semua adalah ciptaan Allah SWT. Tak sia-sia. Sebab kenapa tak sia-sia? Dia menjadi wujudnya virus, menjadikan manusia mencari penawarnya. Maka Nabi SAW menyebutkan penawar tiap-tiap penyakit itu ada penawarnya, melainkan tua dan mati. Maka manusia berusaha untuk mencari penawar penyakit-penyakit. Termasuk juga penyakit-penyakit kejiwaan, ada penawarnya. Anak-anak kita asyik murung aja. Apa hal? Selidik pun selidik, rupanya dia nak nikah tapi tak ada pasangan. Itu sebab dia murung. Tengok kawan, kenapa saya sebab tengok kawan-kawan saya semua dah kahwin, bah, mak, saya je belum kahwin. Anak perempuan ni, jadi dia murung. Tengok ikan-ikan makan sesiap pun tak seronok. Awak punya lah seronok tengok nyanyi dia. Rupanya tak kahwin, umur dah 29. Kalau dapat lagi kahwin setahun dua, dah jadi anak dara tua, anda tu pasangan tak ada. Jadi kita pun anak kita laki bini.